Supaya okey. Baik, so kita lihat pengaruh pergerakan bumi ini. Okey. So, hari itu kita telah lihat berkaitan dengan okey, putaran bumi. Okey, iaitu putaran bumi. Ya, selamat petang, Santosh. Okey. So, kita telah lihat hari itu tentang putaran bumi dan kita tahu bumi ada dua pergerakan. Iaitu bumi ada pergerakan bumi yang pertama sekali iaitu keputaran bumi dan yang kedua peredaran bumi mengelilingi matahari. So kita telah lihat putaran bumi yang mana putaran bumi ini berlaku selama 24 jam ataupun dipanggil satu hari dan antara kesan daripada putaran itu adalah kejadian siang dan malam. Okey, kejadian siang dan malam. Kemudian perbezaan waktu tempatan di mana waktu di Malaysia tidak akan sama seperti waktu di London ataupun di tempat-tempat lain. Sebab apa? Sebab okey putaran bumi. Kemudian juga okey kita telah melihat tentang pembiasan angin lazim di mana putaran bumi menyebabkan angin yang okey sepatutnya dia straight akan terbias pergi ke tempat lain. So itu pembiasan angin lazim. Kemudian juga kejadian pasang surut. Maknanya air pasang, air surut, air pasang, air surut berlaku selama dua kali dalam tempoh 24 jam. Memang betul. Memang betul ya. Jadi itu antara okey antara kesan-kesan daripada putaran bumi. So hari ini kita nak sambung tentang akibat daripada peredaran bumi mengelilingi matahari. So, kita nak mulakan di sini dan kalau ada soalan boleh bertanya eh. Baik. So, bumi sebenarnya beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Okey, maknanya mengikut arah lawan jam. So, satu peredaran yang lengkap mengambil masa 365 1/4 hari ataupun 1 tahun. Dan yang ini cikgu ada bagi tahu kan sebenarnya kalau ikut exactly ialah 365 hari 6 jam. Tetapi kalau 6 jam bermakna semua orang akan celebrate birthday bukan pada 12:30 malam tapi pada pukul 6 pagi. Jadi sebab itu okey pukul 6 itu 6 jam yang tu yang tahun pertama akan dikumpulkan kepada tahun keempat untuk menjadi satu hari. Dan satu hari itu akan dimasukkan sebagai tahun lompat. Itu telah kita bincangkan hari itu. So, itu peredaran bumi mengelilingi matahari. Dan sebenarnya, okay, apabila dia mengelilingi matahari itu, sebenarnya akan ada dua jarak yang berbeza. Iaitu perihelion dan juga aphelion. Ini dia. Perihelion dan juga aphelion. Apa tu cikgu? Baik. Kalau kita lihat perihelion ni, sebenarnya adalah merupakan jarak bumi yang paling hampir ya. Perihelion merupakan jarak bumi yang paling hampir dengan matahari dan berlaku kira-kira 2 minggu selepas solstis musim sejuk. Maknanya kedudukan bumi dengan matahari paling dekat. Ini dipanggil perihelion. Dan aphelion pula okey iaitu jarak bumi yang paling jauh dari matahari okey berlaku kira-kira 2 minggu selepas solstis musim panas. Okey, jadi itu ada dua, perihelion dan juga aphelion. Okey, perihelion tu kena ingat iaitu perihelion tu iaitu jarak yang paling pendek okey antara bumi dengan matahari dan aphelion ialah jarak yang panjang di antara bumi dengan matahari. So kedudukan ini juga penting dia akan menentukan cahaya matahari itu macam mana. Baik, kesannya menyebabkan kejadian empat musim di kawasan-kawasan beriklim sederhana. Okey, jadi kalau kita lihat sebenarnya dia bermula dengan mana cikgu? Okey, sebenarnya dia akan bermula dengan musim bunga. Selepas musim bunga, tiga bulan musim bunga. Kemudian dia akan pergi ke musim panas. Musim panas 3 bulan juga. Lepas musim panas 3 bulan, dia akan berpindah ke musim luruh 3 bulan juga.
selepas habis musim gugur 3 bulan barulah musim sejuk 3 bulan juga. Jadi total berapa? Total adalah 12 bulan. Maknanya adalah tempoh 1 tahun. So macam mana nak ingat cikgu susunan dia? Senang sahaja. Okey. Mula-mula, okey. Kamu boleh bayangkan, kamu boleh ambil daripada musim bunga. Okey, tengok musim bunga eh. Musim bunga di mana pokok-pokok berbunga-bunga. Okey, berbunga, mekar, mewangi semua kan. Kemudian selepas 3 bulan tu, okey, cuaca semakin panas. Maka dia dah tidak berbunga lagi. Mungkin pada waktu musim panas inilah dia ada berbuah dia. Kemudian pokok daun banyak. Daun banyak eh. Daun banyak. Kemudian, okey, selepas musim panas 3 bulan, okey, dia sedar bahawa dia akan sampai kepada musim sejuk. Maka okey, dia akan musim luruh. Iaitu di mana musim luruh inilah musim di mana iaitu daun-daun akan gugurkan daun-daun dia. Pokok-pokok akan gugurkan daun dia. Kerana apa? Kerana nanti musim sejuk, waktu musim sejuk, pokok-pokok tidak ada daun. Kenapa pokok-pokok musim sejuk tak ada daun, cikgu? Sebab supaya pokok-pokok itu, okey, ataupun daun-daun itu tidak menampung salji. Apa yang akan berlaku kalau katakan pokok-pokok ni okey masih ada daun dan apabila salji turun, okey, salji itu akan berkumpul di daun-daun itu. What will happen? Pokok itu akan menjadi berat dan dia akan tumbang. Dia mudah tumbang. Okey, jadi sebab itu okey, pokok okey, apabila musim luruh, dia akan gugurkan daun-daunnya. Dia akan gugurkan daun-daunnya dan selepas start di musim sejuk 3 bulan itulah okey, pokok itu tidak berdaun. Okey, tak selama 3 bulan itu pokok tidak conduct fotosintesis sebab fotosintesis itu pokok-pokok telah membina makanan dia sejak daripada awal. Daripada musim bunga, daripada musim panas, kemudian musim luruh, pokok-pokok telah membina makanan dia terlebih awal. Terlebih awal. Jadi, so dia tak mati? Tak. Dia tak mati. So, pokok ini, dia masih lagi bertahan menggunakan bekalan makanan yang ada di dalam batang-batang pokok ini. So, dia cuma macam binatang lah. Dia hibernate kan? Hibernasi tu. So, dia akan duduk dalam tu. Maknanya pokok ni akan diam macam tu selama 3 bulan. Selepas itu, bila start musim bunga balik, dia akan keluarkan bunga dan keluarkan daun balik untuk menjalankan proses fotosintesis. Itu cara dia. Nampak tak betapa hebatnya ciptaan Tuhan di mana pokok pun boleh tahu musim bunga, musim panas, musim luruh, musim sejuk. Dan pokok tahu apa yang perlu dilakukan semasa musim luruh, semasa musim sejuk, semasa musim bunga. Amazing tak? Amazing kan? Amazing. So, itulah dia. Kenapa kalau luar negara bila musim panas tiba, dia akan biar cuti sepanjang musim sedangkan Malaysia tak? Ya, betul memang. Sebenarnya, okey, harus diingat, kebiasaannya, okey, pada negara-negara luar, mereka akan bersekolah pada musim bunga, musim luruh. So, musim panas cuti, musim sejuk pun cuti. Dan itu memang sistem dia. Itu memang sistem dia. Dia sistem dia. Ada setengah sekolah musim panas pun 6 bulan cuti. Tak adalah 6 bulan pun. Sebenarnya dia ambil masa musim cuti tu mungkin dalam 2 bulan je kot. Macam tu lah. Jadi begitulah keadaan dia lah sebenarnya eh. Jadi itulah keadaan dia. So inilah putaran-putaran yang kamu kena ingat. Musim bunga, panas, kemudian musim luruh dan juga musim sejuk. Okay. Baik. So, sedikit info. Baik, harus diingat eh, kejadian empat musim ni di hemisfera utara dan juga hemisfera selatan. Ingat eh, dia kalau dua hemisfera ni, dia akan berbeza. Musim dia pun tak sama. Contoh eh. Okay, kita tahu bahawa okey, kita ambil satu penanda aras. Kebiasaannya, kalau kamu tengok musim salji, kamu selalu kaitkan musim salji dengan Christmas, betul?
musim salji kamu kaitkan dengan Christmas, betul tak? Kan? Ah, masa musim Christmas. Jadi, okey, so maknanya Christmas pada bila? Pada bulan Disember. Maknanya, okey, pada bulan Disember ini, ini adalah musim musim salji. Betul? Musim sejuk kan? So, itu di mana cikgu? Sebenarnya itu berada di hemisfera utara. Maknanya di mana? Di kawasan-kawasan Eropah, di England dan juga di kawasan Amerika. Itu memanglah. Ah, tapi kalau ada negara bermusim di bawah di hemisfera selatan, dia tak terima salji. Ah, okey. Sebab pada Disember dengan Februari dia akan menerima musim musim panas. Ah, musim musim panas. Ah, iaitu pada Disember hingga Februari. Hemisfera selatan ni negara-negara seperti mana cikgu? Okey, hemisfera selatan ni negara seperti New Zealand. Okey, Australia, Tasmania. Ah, itu negara-negara di hemisfera selatan yang dia punya empat musim dia berbeza, time dia berbeza. Ah, okey. Yeah. Jepun ikut mana? Jepun ikut hemisfera utara. Ah, okey. Malaysia kat hemisfera mana? Malaysia dekat tengah-tengah. Kat khatulistiwa. So sebab itu Malaysia tak dapat. Okey, Malaysia tak dapat. Ah, okey, Malaysia tak dapat 4 musim. Ah, Malaysia tak dapat 4 musim. Yang dapat jelah. Ah, tak payahlah nak nangis sangat. Ah, memang dah lama dah. Ah, memang begitu. Okey, tak percaya, jom kita tengok. Kalau kau nak tengok, okey. Kita sekarang berada di bumi ni. Okey, dan kalau kita nak tahu hemisfera utara ke hemisfera selatan, so kita kena buat dia punya okey, grid line dia. So kita buka clean dan kita tengok grid line. Baik, kalau kamu tengok grid line, ini Malaysia dan ini adalah garisan garisan khatulistiwa. Okey, so kita berada di hemisfera utara. Okey, hemisfera utara bermakna daripada okey, daripada sini bawa ke atas itu adalah hemisfera utara. Atas. Manakala okey, daripada garisan khatulistiwa bawa ke bawah itu adalah hemisfera selatan. Tu hemisfera selatan. So hemisfera selatan ada apa cikgu? Ni ada Australia, kemudian ada New Zealand. Okey, kemudian ada Tasmania. Ni. Yeah, kita exactly atas ekuator. So bila kita atas ekuator, kawasan di tengah-tengah ni di antara ekuator dengan naik atas ni memang tak ada empat musim. Biasanya empat musim daripada garisan garisan Tropic of Cancer ni, iaitu garisan Sartan, naik ke atas sampai ke garisan Arctic ni, ini dapatlah empat musim. Kita tak dapat kita tak dapat 4 musim. Okey. Kemudian ya betul. Okey, kita duduk kat negara yang ada khatulistiwa. Okey, macam tu juga di yalah betul lah. Sumatera pun sama juga. Sumatera pun sama. So yang ini, okey, kalau kita lihat, ini pun di atas pun adalah 4 musim. Kecuali yang bawah ni, yang bawah ni adalah kawasan Afrika. Begitu juga kalau kamu lihat ekuator, daripada atas ekuator ni, Amerika Utara adalah kawasan empat musim. Amerika adalah kawasan empat musim. So di bahagian bawah, okey, adalah kawasan-kawasan seperti Chile dan sebagainya adalah sikit empat musim. Third world country sebenarnya adalah negara-negara yang membangun. Negara-negara yang kita berapa musim cikgu? Kau nak berapa? 10, 11, 12 boleh. Termasuk musim durian, musim rambutan, musim cuti sekolah, musim filem Hindustan, musim apa lagi? Kita berhenti sekejap untuk menghormati azan asar sekejap 2 minit. Ya. Yep.
Okey, alhamdulillah kita baru saja berhenti sekejap untuk menghormati azan Isyak. Azan Isyak pula. Azan Asar. Awal benar Isyaknya. Kan. Tak sabar-sabar nak buka puasa. Ni yang lain lah ni. Okey, teringat buka puasa kan. Mulalah tu. Baik. Jadi mula muka-muka semua dah fikir terbayang-bayang okey bazar Ramadan. Nak pergi beli itulah, beli inilah, dah agak dah korang ni. Okey, baik. So kita kembali ya. Untuk kita lihat. Inilah dia. So negara-negara yang berada di hemisfera selatan sebenarnya tak banyak. Okey, tak banyak yang mengalami mengalami musim empat musim, except yang terkenal ialah seperti Australia, New Zealand dan juga Tasmania lah. Itu antara negara-negara yang kita kata popular dalam dalam apa empat musim, mengalami empat musim. Jadi cikgu harap kamu faham, dia memang ada berbeza ya. Dia memang ada berbeza. Kenapa berbeza? Sebab logiknya, nak cerita logiknya lah eh. Sebenarnya logiknya memang bila yang di atas itu dapat sejuk, maka yang di bawah tu dapat panas. Contohnya begini. Okey, contohnya eh. Okey, kalau kamu tengok ini adalah Australia, bawah tu Australia. Okey, kita tahu bahawa bumi ni sebenarnya dia bukanlah betul-betul straight. Dia ada sengit sikit. Okey, dia ada akan sengit sikit ke sengit sikit ke bawah macam tu kan. Jadi dia sengit sikit ke bawah. Jadi apabila yang atas ini, yang bawah ni dapat cahaya matahari, yang di atas tu, bahagian atas itu pula, bahagian atas ini okey akan mengalami kedudukan yang lebih jauh daripada matahari. Sebab itu dia lebih sejuk. Manakala yang bawah ini pula, oleh kerana dia berhampiran lebih dekat dengan matahari jarak dia, maka sebab itu dia dapat cahaya matahari dan dia dapat musim panas. So itu kita kata sebagai penjelasan yang sebenar berkaitan dengan musim panas dan musim sejuk yang berbeza di hemisfera selatan dan hemisfera utara. Tapi susunan dia tetap sama. Bukan. Tasmania asalnya nama negara. Baik. So, kalau kita lihat, ini yang kamu kena ingat. Paling kena ingat inilah dia. Peredaran bumi mengelilingi matahari dan kecondongan paksi bumi menyebabkan, peredaran bumi mengelilingi matahari, dan juga kecondongan paksi bumi, menyebabkan kedudukan matahari tengah hari berubah-ubah seiring dengan perubahan musim. Contohnya, kalau nak mula, mulakan daripada yang di atas ini. Iaitu dia mula pada bila? 21 Mac. Iaitu pada bulan 3. Pada bulan 3, iaitu minggu lepas lah, 2-3 minggu lepas. Bermulalah equinox, musim panas. Equinox. Equinox, musim bunga. Musim bunga dulu. Maknanya, bermula musim bunga, maka tamatlah musim sejuk. So pada waktu ini matahari sebenarnya berada tepat di garisan khatulistiwa. Matahari tepat di atas garisan khatulistiwa kat sini. Dia tepat kat garisan khatulistiwa. So waktu itu equinox musim bunga dia adalah dia begini. Equinox tu sebenarnya adalah kedudukan matahari tegak. Equinox tu adalah cahaya matahari yang menegak ke bumi. Dan menegak itu maknanya dia berada tepat di garisan khatulistiwa, di tengah-tengah. Tapi kalau solstice, dia akan tergelincir. Iaitu cahaya matahari, kalau kamu lihat, adalah cahaya matahari dia tegak di mana? Di garisan sartan. Nampak tak? Di garisan sartan. So dia bukan di khatulistiwa. Sebab itu apabila selepas equinox musim bunga 3 bulan, so bila 3 bulan seterusnya pada 21 Jun, kawasan hemisfera utara akan mengalami solstice musim panas.
Kenapa musim panas? Kerana hemisfera utara akan menerima cahaya matahari yang tegak. Tegak daripada matahari. Dan kalau kamu perhatikan betul-betul, memang keadaan dia di mana, nampak tak bila bumi condong macam tu, perasan tak bahawa kalau kamu lihat betul-betul, kalau kita buat satu garisan dekat situ, okey, bagi tahu cikgu, aish, dekat situ pula, dekat sini. Okey, bagi tahu cikgu, okey, cahaya matahari akan kena garisan mana dulu? Cuba tengok betul-betul. Garisan sartan ke, garisan khatulistiwa ke, garisan jadi. Cahaya matahari kena mana dulu? Dekat situ. Nampak tak? Kan cahaya matahari kat sini kan? So cahaya matahari akan kena mana dulu? Garisan sartan. Sartan dulu. Yes, sartan dulu. Sebab itu sartan, iaitu negara-negara di atas bahagian utara, hemisfera utara, akan mengalami musim panas. Nampak tak? Akan mengalami musim panas. Dan garisan jadi, negara-negara garisan jadi yang bawah itu, dia jauh daripada matahari. Dia yang paling jauh daripada matahari. Maka orang, negara-negara di garisan apa jadi itu, seperti Australia, seperti New Zealand, akan mengalami musim sejuk. Nampak tak? Okey, nampak eh? Takut korang confuse je. Tengok betul-betul. Oh, that's why lah dia panggil musim panas, sebab dia punya kedudukan dia paling hampir dengan matahari. Macam tu cara dia. Kamu analyse. Okey, baik. Kemudian bila equinox, okey, 3 bulan seterusnya equinox musim luruh. Di mana equinox ni maksudnya apa? Maksudnya matahari pada waktu ini dia kembali tepat ke garisan khatulistiwa. Dia kena balik pada garisan khatulistiwa. Dia tepat-tepat di tengah lah. Jadi pada waktu itu equinox musim luruh berlaku kepada negara-negara hemisfera utara. Dan kemudian apabila 3 bulan kemudian, okey, 3 bulan kemudian, kita tengok sebelah kanan ini, 3 bulan kemudian berlakulah solstis musim sejuk. Kenapa solstis musim sejuk? Okey, cuba tengok betul-betul eh. Kenapa musim sejuk? Tengok cahaya matahari ini. Okey, dia akan jatuh tegak di mana? Di garisan jadi. So, garisan jadi dekat sini. Bermakna di sini kalau kamu lihat, okey, bermakna kalau cikgu buat garisan, kita tahu bahawa yang paling hampir, cahaya matahari paling hampir adalah berada di garisan jadi. Kat sini. Okey, garisan jadi. Kat sini. So, garisan jadi yang paling hampir dengan matahari. Garisan sartan paling jauh. Nampak tak garisan sartan? So, bila garisan sartan kat sini, jauh daripada matahari, sebab itu garisan sartan akan mengalami solstis musim sejuk. Maknanya separuh hemisfera utara akan mengalami musim sejuk. Yang ini, okey, hemisfera, okey, utara mengalami musim panas. Yang ini musim sejuk. Okey, so selama 3 bulan. Tetapi hemisfera selatan, negara-negara seperti Australia dan juga New Zealand akan mengalami musim panas. Dan selepas itu kembalilah equinox musim bunga kembali. So inilah dia. Peredaran bumi, kesan peredaran bumi apabila mengelilingi matahari. Okey. Ada tak mana-mana bahagian yang kamu tak faham? Ada tak mana-mana bahagian yang kamu tidak faham? Mungkin kamu akan bertanya, cikgu, macam mana nak ingat, cikgu? Okey, mungkin ada yang bertanya, macam mana nak ingat? Betul? Ada tak tanya, macam mana nak ingat? Okey. Ada nak tahu, macam mana nak ingat? Okey. Okey, sebenarnya nak ingat dia senang je. Okey, paling penting kamu kena melukis. Maknanya, contohnya, okey, kita akan buat contohnya beginilah. Okey, kita akan buat sini satu,
dua, tiga dan juga empat. Kemudian kita akan buat di tengah-tengah ini seperti mata matahari. Okey, baik, matahari. Baik. So, but make sure, okey, kamu tahu bahawa atas ini akan bermula dengan, okey, iaitu apa? Equinox. Kan? Okey, equinox. Okey, atas bawah equinox. Okey. So, equinox atas bawah. So, kita buat equinox. Okey. Ada dia Soviet, tak apa. Okey. Kemudian sebelah kanan ialah solstice. Okey, yang ini pun adalah solstice. Perasan tak? Perasan tak kiri kanan tu solstice, atas bawah equinox, betul? Baik. So, bila kamu dah letakkan ini, barulah kamu tambahkan bermula dengan musim musim bunga. Equinox musim bunga. Lepas musim bunga, musim musim panas. Lepas musim panas, ikut flow dia. Okey, musim bunga, musim panas, kemudian musim luruh. Okey. So, musim luruh. Okey, luruh. Dan kemudian kembali kepada solstice, iaitu solstice musim musim sejuk. Ada gitu. Okey, kamu kena plotkan dia. Maknanya musim bunga, musim panas, musim luruh, musim sejuk. Equinox, equinox, solstice, solstice. Begitu. Nampak? Okey, kemudian macam mana nak tahu tarikh ni cikgu? Okey, ambil bulan dahulu. Iaitu yang ini bulan 3. Okey, bulan 3 bulan berapa? Bulan bulan Mac kan? Bulan 3 maknanya bulan 3. Kemudian yang ini bulan 6. Kemudian yang ini bulan 9. Kemudian yang ini bulan 12. So, kamu tahu bahawa kalau 3 maknanya apa? Kalau 3 bermakna itu bulan bulan Mac. Kemudian kalau yang 6 bulan apa? Yang 6 bulan bulan Jun. Ya. Kalau yang 9 bulan apa? 9 adalah bulan September. Dan yang di hujung itu pula iaitu bulan 12 bermakna bulan bulan Disember. Macam itulah. Nampak tak? Mac, Jun, September, Disember. Dan tarikh dia? Okey. Kalau Mac, 21. Kalau Jun, 22. Kalau tak silap cikgu. Betul ke tak betul? 22. Okey. Iaitu 20, 21 juga. Okey, 21 juga. Sebenarnya 21 Jun. Okey, 21, 21. Kemudian kalau equinox musim luruh bulan September adalah iaitu 23. Kat sini 23. Dan juga kemudian pada musim salji atau musim sejuk iaitu pada 22 Disember. Maksudnya di sini, kalau nak ikut susunan dia punya nombor tarikh tu, ya, nombor tarikh tu, okey, 21, kemudian 21, kemudian 22, kemudian terus pergi kepada 23. Gitu. Ini cara untuk kamu susun dia punya apa, kejadian empat musim. Boleh faham ke tak boleh faham ni? Mungkin bumi makin bertukar bentuk semakin lama ia berputar. Betul. Boleh eh? Jadi inilah dia. Senang je nak ingat. Yang penting kamu plotkan dia. Faham sikit. Faham sikit, ya. Maknanya di sini kamu kena plotkan. Okey, maknanya kamu kena plotkan dia. Maknanya ingat kata kunci-kata kunci yang paling penting: atas, bawah, equinox, kiri, kanan, solstice. Boleh? Boleh, tulis je lah, lukis je lah. Kiri, kanan, solstice, atas, bawah, equinox. Susunan dia punya musim. Okey, mula-mula bunga, kemudian panas, kemudian panas luruh, lepas luruh sejuk, kemudian pergi balik. Okey, bunga, lepas tu panas, lepas tu luruh, lepas tu sejuk, lepas tu bunga balik, lepas tu panas balik, luruh balik, sejuk balik. Dia macam tu berputar-putar. Gitu. Okey. So inilah dia kaedah cara bagaimana untuk ingat
Okey, empat musim itu. Maksudnya sekarang ni, okey, sekarang ni di negara-negara hemisfera utara sedang mengalami musim bunga. Yes. Betul. Okey. Ini contoh negara-negara yang mengalami empat musim. Yang selatan sedang mengalami musim musim sejuk. Dah bukan musim sejuk. Musim luruh. Musim luruh. Musim luruh. Yes, musim luruh. Okey, baik. So ini benua-benua dan negara-negara yang menerima okey iklim empat musim. Okey, kebanyakannya negara-negara inilah, negara-negara apa di garisan jadi dan garisan sartan. Okey. Kita tengok yang A tu. Apakah yang berlaku semasa equinox musim bunga tu, cikgu? Semasa equinox musim bunga pada 21 Mac hari tu, okey, apa yang berlaku adalah matahari tengahari tegak di garisan khatulistiwa, tegak. Hemisfera utara akan mengalami musim bunga. Tapi hemisfera selatan, macam sekarang ni kan, musim bunga hemisfera selatan akan mengalami musim luruh, iaitu musim daun gugur. Dan semua kawasan di permukaan bumi akan mengalami tempoh siang dan malam yang sama. Semua kawasan tempoh siang dan malam yang sama, iaitu 12 jam siang, 12 jam malam. Okay. Bayang hilang bawah kaki. Ya, betul ada. Ada. Okey. So solstis musim panas pula, okey, selepas equinox musim bunga 3 bulan, okey, pada bulan Jun, okey, start pula solstis musim panas. Iaitu di mana kalau kita lihat matahari waktu ini, macam cikgu cakap tadi, tegak di atas kepala di garisan sartan. Maknanya di garisan di atas kawasan-kawasan Eropah tu. Jadi hemisfera utara akan mengalami musim panas sebab matahari dekat. Dan hemisfera selatan pula akan mengalami musim sejuk sebab jauh daripada matahari. Yang mana? Yang inilah. Yang solstis musim panas ni kan? Yang ini. Jadi okey, garisan sartan menerima cahaya matahari yang lebih dekat berbanding garisan jadi. So garisan sartan akan mengalami musim panas, garisan jadi akan mengalami musim musim sejuk. So kawasan di hemisfera utara akan mengalami waktu siang yang lebih panjang berbanding dengan waktu malam. Tu betul. Kadang-kadang dia orang punya apa, malam tu sampai sampai 18 jam. 18 jam berbanding dengan waktu malam. Dan kawasan di hemisfera selatan pula waktu malamnya lebih panjang, betul, berbanding dengan waktu siang. So kutub utara akan mengalami 24 jam siang, kutub selatan mengalami 24 jam malam. Bayangkanlah. Yelah, kenapa dia boleh jadi macam tu, cikgu? Sebab okey, bayangkan. Yes, betul. Sebab apa tahu? Sebab bayangkan, let's say lah, let's say lah, kita berada kat sini. Okey, kita berada kat titik ni. Kita berada kat situ. Katakanlah bumi ni, bumi ni berputar macam ni kan. Okey, bumi berputar. So, walaupun bumi berputar, orang-orang yang duduk tengah tu memang rasa siang, malam, siang, malam, siang, malam. Tapi kalau kamu berdiri kat sini, kalau kamu berdiri kat sini, kamu akan kata, nampak aje matahari tu. Kan? Kamu akan sentiasa nampak matahari. Sebab apa? Sebab kamu pusing-pusing. Bumi ni pusing macam mana pun, tetap kat situ. Jadi, kamu akan, dia tak panas. Tapi, pada waktu malam, kamu still nampak matahari. Kamu tengok jam, uish, dah pukul 11 malam dah ni. Tapi nampak matahari tu. Jadi tak, dia tak panas dah, tapi dia nampak cahaya. Jadi itulah yang berlaku. Itu yang dikatakan 24 jam siang. Cakap, ya, yeah, betul, betul, betul. Dan begitu juga kalau kamu lihat, tak ada malam langsung, tak ada. Ya. Yeah. Dan kalau ada pun sekejap, macam dia sekejap je, macam dia gelap sikit lepas tu ada balik. Dia macam gelap sekejap, macam mendung lah, mendung sekejap, ada balik. Tak ada. Begitu juga kalau katakan orang-orang yang berada di kutub selatan. Bayangkan kutub selatan ini, okay, dia pusing macam mana pun dia tak dapat matahari. Sebab matahari tak sampai. So dia still kat belakang. Jadi dia akan 24 jam malam.
Tapi dia ada siang lah. Macam siang dia macam subuh sikit. Macam subuh terang, lepas tu gelap balik. Lepas tu gelap lama, lepas tu subuh terang sikit, gelap balik. Ha, macam tu lah. 24 jam malam. Okay. So dia ada 24 jam malam, dia ada 24 jam siang. So ini yang kita kata sebagai solstice musim panas. Solstice musim panas. Selepas solstice musim panas, okay, berlaku pula equinox musim luruh, okay, yang berlaku pada 23 September. Matahari itu tegak, okay, di khatulistiwa, garisan khatulistiwa. So hemisfera utara akan mengalami musim luruh dan hemisfera selatan akan mengalami musim bunga. Maknanya hemisfera utara dah bersedia untuk menerima musim salji atau musim sejuk. Okay, hemisfera selatan pula sedang bersedia untuk menerima musim panas. Dia terbalik. So di sini hampir semua kawasan di permukaan bumi akan mengalami tempoh siang dan malam yang sama panjang. Tapi bila pergi kepada solstice musim sejuk, kali ini matahari tengah hari tegak di garisan jadi. So hemisfera utara akan mengalami musim sejuk dan hemisfera selatan akan mengalami musim panas. Waktu siang di kawasan hemisfera selatan lebih panjang berbanding dengan waktu malam. Waktu malam di hemisfera utara lebih panjang berbanding dengan waktu siang. Kutub selatan pula yang mengalami 24 jam siang, manakala kutub utara mengalami 24 jam malam. So dia ada waktu-waktu dia. Kat mana ni cikgu? Yang ini. Yang sebelah kanan ni, kalau kamu tengok eh. Yang sebelah kanan ni, macam cikgu cakap tadi lah. Kalau katakan kamu berada di sini, okey, kalau kamu berada di sini, okey, bumi berputar macam mana sekalipun, kamu tetap akan nampak matahari. So bawah ni kutub selatan. So kutub selatan akan sentiasa nampak matahari. Tapi kalau kamu berada di kutub utara, okey, kamu tak nampak matahari, tak dapat cahaya matahari. So pusing macam mana pun putaran bumi ni, kamu akan tetap tak nampak matahari. So di sinilah 24 jam malam, sini 24 jam siang. Yang sebelah kiri sini tadi, yang sini yang 24 jam siang, yang kutub selatan 24 jam malam. Dia terbalik. Inilah dia bumi. Ya betul. Dia akan berlawanan musim hemisfera utara dengan hemisfera selatan ni. Musim dia sentiasa berlawanan, dia takkan sama. Ya. Kalau satu panas, satu lagi sejuk. Kalau satu satu luruh, satu lagi bunga. Yes. Dia akan sentiasa sentiasa berlawanan lah dia punya musim tu. Boleh faham? Okey. Boleh. Jadi inilah dia. Okay, kisah tentang empat musim ini. So, ingat tentang okay, musim bunga, panas, luruh dan juga sejuk. Dan daripada situlah, okey. Selain daripada peredaran bumi itu menyebabkan empat musim, juga menyebabkan fenomena gerhana. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa itu gerhana? Gerhana ni sebenarnya adalah bila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garisan lurus. Maknanya matahari, bumi dan bulan berada di satu garisan yang lurus. Ini menyebabkan bulan akan ditutupi oleh bayang-bayang bumi dan menyebabkan berlakunya gerhana bulan. Cikgu, gerhana ya. Bulan tu new moon kan cikgu? New moon ke? Bukanlah. Bukan. Apa dia, beza new moon dengan ni? New moon dia baru muncul. Tapi new moon hari tu tak ada bulan kan cikgu? New moon dia tak ada bulan, Dia gelap. Dia gelap. Yang ini dia bukan panggil new moon. Ini dipanggil apa? Eclipse. Dia panggil apa eh? Ada satu istilah tu dalam bahasa Inggeris. Eclipse of moon. Eclipse lah sebenarnya. Okay. So ini dipanggil gerhana bulan. Eclipse. Kalau tak silap cikgu saya pun tak apa ingat lah. Eclipse rasanya. Tetapi kalau gerhana bulan itu, okay, bulan right, ya betul. Okay, so yang ini gerhana matahari. Gerhana matahari pula, okay, sama juga kes tadi, iaitu matahari ni dia straight. Tapi kat tengah-tengah tu bulan.
Yang ini kat tengah-tengah tu bulan. Yang ini tengah-tengah tu bumi. Kan? Itu gerhana bulan. Yang ini gerhana matahari. Di mana gerhana matahari berlaku, okey, apabila kedudukan bulan, okey, menghalang, maknanya bulan punya position tu telah blok cahaya matahari ke bumi, yang menyebabkan bayang-bayang bulan melindungi bumi. So pada ketika inilah kedudukan matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garisan lurus. So gerhana matahari tidak meliputi seluruh permukaan bumi. Kerana bulan adalah lebih kecil daripada bumi, so gerhana penuh berlaku di zon umbra yang kecil, manakala gerhana separa terjadi di zon penumbra yang lebih besar. Maksudnya di sini, kalau katakan gerhana matahari ni hanya kawasan yang ditutup, maknanya kawasan kecil ini je lah, okay, kawasan yang ini saja yang akan mengalami gelap sekejap. Tapi kawasan lain tak ada pun nampak gelap, dia biasa je. Jadi ini dipanggil gerhana matahari. Dan kenapa dia berlaku? Kerana kedudukan dia, yang mana bulan di tengah-tengah antara matahari dan juga bumi. So gerhana matahari lebih singkat, maknanya sekejap je, okay, berbanding dengan gerhana bulan. Semasa berlaku gerhana bulan penuh, gerhana penuh matahari, keadaan bumi menjadi hampir gelap. So pada masa ini terdapat sedikit jalur cahaya yang terang di sekeliling matahari yang dikenali sebagai corona. Wush, coronavirus lah. Bukan, ini corona lah. Maknanya corona tu ialah jalur bumi, jalur cahaya yang dikelilingi bulan tu. Ya, yeah, lunar eclipse ni berlaku bila bumi ke belakang bumi. Tapi ya, yeah, bulan depan matahari. Ya, yeah, betul, bulan depan matahari. Betul. So ada lunar eclipse dan juga solar eclipse, ya. Okay. Gerhana matahari, solar eclipse. Gerhana bulan, lunar eclipse. Ya, yeah, betul. Okay. So bagus. So yang paling penting, position. Kamu kena ingat position. Kalau gerhana bulan, okay, iaitu, okay, bumi di tengah-tengah, bulan di sebelah sana. So bulan akan menjadi apa? Akan mengalami gerhana bulan. Tetapi kalau gerhana matahari, okey, iaitu bulan di tengah-tengah. Okey, bulan di tengah-tengah. Jadi ini akan menyebabkan kita kata sebagai solar eclipse. Ini perbezaan di antara kedua-dua gerhana itu. Jadi baik. So ini ada satu artikel tentang fenomena equinox. Secara umumnya, okey, kalau kita lihat fenomena equinox, maknanya matahari tegak di atas garisan khatulistiwa. Fenomena equinox ni beberapa hari selepas berlaku gerhana matahari pada 9 Mac 2016, rantau Asia Tenggara dikejutkan dengan isu gelombang panas matahari. Kejadian ini dikaitkan dengan fenomena equinox yang umumnya berlaku 2 kali dalam setahun. So secara asasnya fenomena equinox berlaku apabila ya, bulan tak boleh nampak, matahari tak nampak. Ya, betul. Fenomena equinox menyebabkan masa siang dan malam adalah sama. Penduduk yang tinggal di sekitar khatulistiwa tidak dapat merasakan perbezaan panjang siang dan malam kerana kawasan ini memang menerima sinar matahari penuh setiap hari. So equinox ini akan membawa spekulasi kenaikan suhu daripada aras normal. Beberapa kawasan di Asia Tenggara iaitu KL, Singapura dan Jakarta, okay, dilaporkan suhu telah mencecah lebih daripada 36 darjah Celsius. Terutamanya kawasan yang berada tepat pada garisan khatulistiwa dan kawasan pantai. Ramai yang mengatakan bahawa musim equinox tersebut berkait rapat dengan kejadian panas matahari yang melampau, iaitu matahari menghasilkan kepanasan lebih tinggi berbanding dengan hari biasa. Well, walaupun tiada kaitan langsung antara equinox dengan peningkatan suhu di bumi, equinox yang berlaku pada Mac 2016 membawa perubahan yang ketara daripada musim hujan kepada musim panas. Semasa matahari melintas di hemisfera selatan, musim hujan banyak berlaku di kawasan ini. Semasa kedudukan matahari pada arah utara, suhu di bumi akan meningkat dan tekanan udara menjadi rendah. Ramai juga yang mengaitkan fenomena equinox ini dengan pemanasan global. Sebenarnya pemanasan global adalah kesan daripada perubahan iklim. Kesimpulannya,
Fenomena equinox ini memberi petanda yang semakin jelas bahawa musim kemarau akan berlaku di rantau Asia Tenggara. So, okay, itulah dia equinox, maknanya kedudukan matahari tegak di atas kepala, iaitu di atas garisan khatulistiwa. Okay, baik, ada soalan nak ditanyakan? Sebab kita telah pun berjaya menamatkan bab yang ketiga ini, iaitu kita telah menamatkan bab okay, iaitu pergerakan bumi terhadap cuaca. Ya, betul. Tak, sebenarnya itu fenomena yang biasa.